sukseskan Pekan Kebudayaan Aceh ke-7. Pekan Kebudayaan Aceh ke-7, revitalisasi budaya Aceh menuju peradaban yang Islami. Sudarlun, seribuan orang berkumpul di Stadion Harapan Bangsa Lungraya Banda Aceh dalam rangka mempersiapkan diri jelang pembukaan Pekan Kebudayaan Aceh atau PKA 7. Latihan demi latihan pun terus dimantapkan dengan target mampu menampilkan yang terbaik saat nanti perhelatan digelar. Selain mengecek kesiapan peralatan, panitia juga memantapkan kekompakan penari yang akan tampil nantinya. Menurut rencana, pembukaan Pekan Kebudayaan Aceh atau PKA 7 akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Berlangsung di dalam Stadion Lungraya, pembukaan direncanakan akan berlangsung malam hari atau tepatnya pada Minggu 5 Agustus 2018 malam. Dari Banda Aceh, Reza Munawir, Serambi On TV.